Duka melimuti pemakaman jenazah Muhammad Idris, salah satu peserta aksi Reuni Akbar 212 yang meninggal dunia. Jenazah dimakamkan di TPU Gober Rawabunga, Kampung Melayu dan dihadiri kerabat serta perwakilan persaudaraan alumni 212. Peserta Reuni Akbar 212 Muhammad Idris meninggal dunia setelah kelelahan dan serangan jantung dalam perjalanan menuju Monas. Jenazah Muhammad Idris dimakamkan di TPU Gober, Kelurahan Rawabunga, Kampung Melayu, Jakarta Timur, tadi pagi. Pemakaman juga dihadiri oleh Habib Novel Bamukmin, juru bicara persaudaraan alumni 212. Sebelum di pemakaman, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga melayat ke rumah duka, serta memberikan santunan. Soalnya kan malam juga habis maulid begadang, pokoknya nggak tidur, kurang tidur, tidur cuma 3 jaman terus langsung ke sana, mungkin kecapean, sesak juga banyak orang.